Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Dan kita terus sambung pengajian kita insyaAllah pada pagi ini. Kita sampai pada muka surat yang ke-52, iaitu mandi-mandi yang disunatkan, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil Al-Aghsal Al-Masnunah. Mandi-mandi sunat. Mandi sunat ni banyak. So ni antaranya, antara mandi-mandi sunat. Yang pertama, hendak mengerjakan sembahyang Jumaat sekalipun Jumaat itu tidak wajib ke atasnya. Okey. Maknanya siapa yang nak pergi sembahyang Jumaat, itu mandi sunatnya. Waktu bermula masuknya waktu fajar pada hari Jumaat itu. Masuk waktu subuh, mula masuk waktu sunat mandi Jumaat. Dan waktu yang afdal adalah ketika hampir untuk pergi sembahyang Jumaat. Okey. Jadi waktu yang paling bagus dekat-dekat nak pergi sembahyang. Hanya lambatkan lebih baiklah. Footnote 85, sekalipun Jumaat itu tak wajib ke atasnya, seperti orang musafir, wanita atau kanak-kanak yang belum baligh. Jadi maknanya siapa saja nak pergi sembahyang Jumaat walaupun tak wajib. Macam muslimat nak pergi sembahyang Jumaat kat Malaysia ni tidaklah kot. Kat Mekah biasa sembahyang Jumaat kan. Jadi bila nak pergi sembahyang Jumaat, kalau kat Mekah tu mandi sembahyang Jumaat. Mandi, niat mandi tu mandi Jumaat lah. Walaupun tak wajib. Macam juga orang yang bermusafir, tak wajib sembahyang Jumaat. Tapi bila dia nak pergi sembahyang Jumaat, sunat mandi dulu. Okey. Dan ada juga pandangan yang mengatakan sunnah mandi bagi yang hendak mengerjakan sembahyang ataupun tidak. Apa yang dipanggil sebagai mandi untuk hari Jumaat. Maknanya pandangan yang kedua ni dia lebih umum lah. Asal hari Jumaat je disunatkan mandi. Tak kira lah pergi sembahyang Jumaat ke tidak. Tak kira pergi sembahyang Jumaat ke tidak, hari Jumaat tu disunatkan mandi sebab memuliakan hari Jumaat. Lagi-lagi sebab hari Jumaat dalam hadis Nabi SAW bagi tahu Jumaat ini adalah Aidun lil Mukminin, kan, hari raya bagi orang yang beriman. Jadi oleh kerana dia hari raya, kita muliakanlah dia macam hari raya. Hari raya kan kita akan berwangi-wangi, kita akan mandi, bersihkan diri. So samalah hari Jumaat pun. Maknanya tiap-tiap minggu hari Jumaat tu jadi hari yang special. Jadi kita lebih wangi, lebih bersih dan sebagainya. Maka pandangan yang kedua ni kata sunat mandi pada hari Jumaat tak kira pergi sembahyang ataupun tidak. Tapi yang pertama ni yang paling masyhur, iaitu mandi sunat Jumaat hanya untuk orang yang nak pergi sembahyang Jumaat. Kan? Pandangan yang pertama tu lebih masyhur, hanya untuk orang yang nak pergi sembahyang Jumaat lah yang ada mandi sunat Jumaat, mandi sunat Jumaat. Dan tentulah lebih-lebih lagi sebab waktu sembahyang Jumaat tu sebabnya kumpul ramai orang. Jadi bila kumpul ramai memang disunatkan mandi. Jadi nak pergi sembahyang Jumaat confirm ramai orang. Tak mungkin sembahyang Jumaat 2-3 orang aja. Maka disunatkan mandi dulu. Tapi kita sebut lagi sekali, masuk waktu dia mula daripada subuh. Jadi orang lelaki kat KL yang nak pergi kerja, kalau dia pergi kerja sebelum pukul 6, sebelum subuh, dia payah sikit lah nak ambil mandi sunat Jumaat ni. Yang ada setengah tu dia keluar rumah pukul 5.30 pagi dah keluar dah. Jadi kalau pukul 5.30 pagi dia keluar, mandi dia tu tak kira mandi Jumaat lagi lah. Sebab belum subuh kan? Dia lepas subuh dah masuk atau subuh, baru dikira mandi tu mandi sunat Jumaat. Selagi belum subuh, mandi tu tak dikira mandi sunat Jumaat kan? Jadi siapa yang mandi tu lepas masuk atau subuh, barulah dia boleh niatkan mandi sunat Jumaat, walaupun dia nak pergi Jumaat tengah hari nanti kan? Jadi siapa yang orang nak pergi kerja pagi-pagi tu, orang lelaki lah kat Malaysia ni, biasanya lelaki lah pergi sunat Jumaat. So sebelum dia pergi kerja, dia niatkan mandi pagi tu mandi sunat Jumaat kan? Kalau dah waktu subuh. Itu yang pertama, agak jelas lah. Dan mandi sunat Jumaat ni adalah mandi sunat yang paling afdal antara semua mandi-mandi sunat ni. Poin nombor satu ni, mandi sunat Jumaat ni adalah mandi sunat yang paling afdal
Okay. Seperti mana solat sunat, bukan, solat fardu subuh berjemaah paling afdal adalah fardu subuh Jumaat. Solat berjemaah paling afdal solat Jumaat. Kemudiannya solat subuh pagi Jumaat. Jadi itu antara yang paling afdal. Hadis ni kalau kita perhatikan Nabi SAW sebut idza arada ahadukum ayatiyal jumu'ata falyaghtasil. Jika seseorang daripada kalian hendak mendatangi Jumaat, maka mandilah. Perintah dekat situ tu macam wajib. Tak apa lagi. Di sana ada lagi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslu yaumil jumuati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumaat wajib ke atas setiap yang baligh. Okey. Perkataan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan adalah wajib. Okey, hadis ni sahih. Dekat sini falyaghtasil, maka mandilah. Perintah, perintah asal maksud, perintah ni asal maknanya jadi wajib. Jadi mungkin ada kalau siapa yang baca satu hadis dua hadis je, dia akan faham mandi Jumaat ni wajib lah. Itu pasal kita ni bila nak bawa, nak faham hukum, dia tak boleh terus daripada hadis. Kalau daripada hadis kita faham terus hukum, maka kita akan kata wajib mandi Jumaat. Hadis yang saya bawakan tadi tu lagilah, siapa saja yang baligh maka wajib mandi. Tak kira pergi semayang ke tak pergi semayang ke, janji dia dah baligh, wajib mandi Jumaat. Jadi kalaulah kita baca daripada hadis tu je, memang kita akan faham gitulah. Tapi sebenarnya istilah wajib di sisi Nabi SAW, adakah sama dengan wajib di sisi kita? Berbeza. Sebab istilah-istilah yang hukum yang lima ni, dia bukannya istilah yang telah disusun pada zaman Nabi SAW. Kan? Dia disusun oleh ulama-ulama kemudian daripada tu. Nabi SAW tak sebut hukum ni ada lima, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Bukan. Ni ulama yang membezakan, membahagi-bahagikan untuk kita faham. Jadi bila Nabi SAW sebut wajib, bukan maksud wajib yang kita faham. Maksud wajib kat situ tu adalah dituntut sangat-sangat. Macam mana ulama boleh kata gitu? Sebab ada hadis yang bawah tu. Cuba tengok hadis yang bawah tu, man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat. Wa man ightasala falghuslu afdal. Siapa yang berwuduk pada hari Jumaat, maka dengannya sudah memadai. Fabiha wa ni'mat, maknanya dah cantik sangatlah. Terjemahan yang mudah untuk kita faham gitulah. Cantik sangat dah. Wa man ightasala falghuslu afdal. Dan siapa yang mandi, maka mandi itu lebih afdal. Kalau kita tengok hadis yang kedua ni, mandi itu wajib ke tak? Tak wajib dah lah kan. Sebab Nabi kata wuduk pun cantik lah, tapi mandi lagi bagus. Kalau kita faham hadis tu, kita akan jelas. Maknanya tak adalah wajib mandi tu. Mandi tu jadi sunat lah. Itu sebablah nak keluarkan hukum, dia tak boleh tengok satu dua hadis saja. Dia perlu diadunkan dengan pelbagai hadis yang ada dan juga pelbagai ayat Quran yang ada dan dikiaskan dan sebagainya lah. Dia bukan direct je. Hadis, hukum. Hadis ni jadi hukum. Hadis ni jadi hukum. Dia bukan sesimpel tu. Bukan senang macam tu je. Jadi bila kita tengok macam ni, baru kita nampak ulama bila nak mengeluarkan hukum, mereka teliti. Kenapa mandi Jumaat dipanggil mandi sunat walaupun ada hadis kata wajib? Adakah ulama lebih nak memandai daripada Nabi? Tak. Tapi sebab ulama lebih faham daripada kita, dia lebih faham. Jadi lebih faham macam mana? Dia tengok hadis-hadis yang lain sekali. Jadi connection kepada hadis-hadis tu, barulah dia bawa keluar hukum. Jadi kalau ada orang-orang yang tertentu hari ni, ada ustaz-ustaz yang cakap, pegang hadis dia sudah lah, pegang hadis sahih dia sudah lah, itu maknanya dia tak faham cara mengeluarkan hukum. Cara mengeluarkan hukum bukan hanya semata-mata hadis sahih ataupun tidak. Macam kita lepas sembahyang, kita baca doa berjemaah,
berzikir berjemaah dan sebagainya kan. Kan ada yang kata, ah, ini Nabi buat ke tak? Ada hadis tak? Dia bukan sesimpel tu nak buat keluar hukum. Ya? Bukan okay, ada hadis buat, tak ada hadis jangan. Bukan macam tu. Ya? Dia diadun dengan pelbagai sumber, barulah dibawa keluar hukum. Okey, selesai.